Bang Dide, terima kasih, sangat menghibur sekali ya untuk keluarga dan para tamu dengan masyarakat yang Bandung Hilir dan sekitarnya. Untuk ini tentunya Bang Dide ini tidak hadir sendiri, Bapak Ibu semuanya, ada juga Mak Jehnya ya. Nah ini nih yang kita barangkali nggak sabar ya dengan sebutan Mak Jeh, tapi Mak ini berkumis. Kata-kata motivasi buat kita masyarakat yang Bandung Hilir ya. Kita sambut dulu Mak Jehnya dengan tepuk tangan juga yang cukup meriah. Oke ya. Nggak sabar juga. Ini yang mana sih yang Mak Jehnya gitu ya? Nah. Saya Pak. Nah ini nih ya. Pak. Jadi jangan kaget, kaget nih masyarakat. Dulu cewek tapi udah transgender sekarang ya. Iya. Makanya udah berkumis sekarang. Ya. Ya kan kumis minimalis, walaupun jelek tetap manis. Ah, asik. Karena cowok yang ganteng kalah sama yang manis, Pak. Iya. Karena yang ganteng ngebosenin, yang manis ngangenin. Iya, itu. Oke, silakan lanjut. Sebenarnya saya ini suruh ngapa ya, Pak? Ya, suruh ngapain aja. Saya laju ke LCO di sini. Oh, enggak ya. Oke, kenalin semuanya, saya Mak Cie. Iya. Enggak ada yang kenal kan? Bisa. Halo. Emang gak ada yang kenal sama saya nih Bang, apa pula kamu undang saya, rugi kamu. Saya mau ngucapin buat putra kita, Wali Matul kita, Saka Alfariski, putra dari Bapak Tri Putra Anto AMD atau Agung Penutup. Wah, udah nyampe di penutup aja ya, pembukaan padahal barusan. Dan putra dari Ibu Tiara Eka Saputri AMKEP SKF, alang banyak nyawa ini titel. Bagi satu, Bu, boleh. Saya ini enggak ada titel. Kayak malah mau jadi lurah. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin, cita-citanya amin. Tercapai. Kalau tidak jadi TNI, tercapai jadi polisi tercapai, jangan kayak saya jadi kayak anak babi saya ini. Iya. Saya ada pantun. Pergi ke goa sambil minum susu. Makan cakep. Makan empek-empek bareng Mas Ratam. Cakep. Semoga acara sukses selalu dan bisa sampai jam 6. Kalau gak sampai jam 6 Bang, bahaya hujan kan. Nah ini ada momen bahagia. Tuan rumah kabarnya happy anniversary yang ke-4 tahun. 12 tahun. Anjay selebew. Kalau tuan rumah ini happy anniversary Pak, kalau saya happy menstruasi. Karena tiap bulan cewek-cewek main terus, iya, pening pala. Di sini juga ada, wah mbaknya keren bener ya, cantik-cantik, bajunya kelap-kelip. Dua bocil. Enggak pak, bajunya kelap-kelip kayak lampu pilip. Itu ada saklar enggak? Boleh pencet enggak sih saklarnya? Oh enggak boleh ya. Ya pokoknya dari situlah, pokoknya semoga acaranya sukses terus, mantap acaranya, dan yang kumpul di sini semoga sehat, buat yang nggak ada duit ya semoga pulang dari sini dapat duit dari tuan rumah, dapat THR. Amin. Udah siap THR kan? Iyalah, kuda kepang etek kewer, masa kita nggak disawer? Sawer dong ikan. Hah? Joget Bu Pak, saya di sini terus terang, saya di sini tegak di sini, saya mengucapin ini apa, karena ini masih saudara juga ya kan, karena kalau saya berharap ke orang nyanyi nggak mungkin, karena saya nggak bisa nyanyi. Terus terang, saya kalau saya bisa nyanyi, nah alhamdulillah, tuh, mbak sini. Itu mas itu. Sini, tapi saya bawa pulang ke Lampung. Gak cukup ini long term. Short term berapa? Sorry. Berapa ini? Alhamdulillah ya Allah. Rezeki anak haram. Iya pak, karena kalau orang-orang itu rezeki anak soleh, kalau saya kata mak saya rezeki anak haram. Saya itu nggak pernah dibanggain di keluarga itu. Alhamdulillah 100, 200, 300 lumayan sotem. Main LC ya pulang ini. Ya pokoknya gitu ya Pak ya. Kalau saya bapak-bapak mengharapkan saya untuk nyanyi, saya nggak bisa nyanyi Pak. Terus terang, jangankan saya mau nyanyi, saya nguap nyamuk lewat mati. Nah, jadi mungkin saya bisa jadi gabung di situlah ya Mbak. Ada sepatunya. Satu lagi, biar kita kayak main egrang. Tinggi bener sepatunya. Kalau jatuh kecetit itu Bang. Bang, happy anniversary ya buat istri. Abang sini kita, temenin. Iya, wah Bang ini malu-malu kucing, awak ngeong.
Gimana Bang, acara kita hari ini mantap nggak? Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, apalagi kita datengin artis ibu kota, ya kan? Iya, selama ini kan kita yang datengin artis ibu tiri kan? Ini ibu kota langsung Bang, kita datengin. Tahu Bang, yang saya bawa ini siapa? Ide hijau daun. Anjay, selebew, meledak. Abang kita ini humoris juga ya ternyata. Ya pokoknya Bang, apa pesan-pesan buat tamu undangan yang ada di sini? Pesan-pesannya, terima kasih atas kehadirannya untuk tempat hajatan anak saya Saka Alparizki. Dan terima kasih sebesar-besarnya. Besar-besarnya ya Bang ya, walaupun yang datang kurus-kurus ya. Tapi gak apa-apa lah sebesar-besarnya. Ya, semoga acara ini dapat menjadi acara yang berkah buat kita semua, berkah buat tuan rumah, tamu-tamu undangan, dan buat tukang parkir juga harus dibawa, kasihan kan udah ngatur-ngatur motor, masa gak kita bawa nama dia kan? Nah, buat yang lapar bisa makan sebelah mana Bang? Perancisannya sebelah mana? Oh, itu perancisannya sebelah kiri, ya kan? Yang buat belum ngopi bisa minta sama Sapuranjau. Sapuranjau ada? Hah? Ada, nah, mungkin ya itulah yang belum tahu saya Mak J, Pak. Mak J, saya konten kreator atau saya main di TikToker, YouTuber. Konten saya itu adalah konten kritik. Ada yang pernah lihat konten saya? Konten kritik pemerintah. Iya. Hah? Itu gelitik tolol. Gimana sih? Bang. Apa kalau bahasa Palembang kampang? Iya. Tahun sesuai dulu. Ya oke lah Pak ya, kita lanjut lagi ya Pak ya. Bu, lanjut lagi kan? Dari kayaknya udah mulai enek juga lihat saya. Ya kan? Udah pengen muntah. Kita lanjut lagi. Yai, mainkan! Asik! Dimain kocak. Ya, terima kasih. Kita kembali ke Dide Jauh Daun. Sini Cici ya, nah, kalau ada kita berduet bareng nih, walaupun suara kamu itu suara empat, ya, tapi lumayan bisa ini bangin. Kamu di sini lagi mau cari pacar lagi nggak? Hah? Lagi mau cari pacar nggak? Enggak ya, yang Hah? Satu aja udah pusing, apalagi nambah-nambah. Yang satu iya. Aja udah pusing ya? Saya kalau sama mbak ini digoyang terus tiap hari. Encok ya. Oke, okay. Buat semua ya, yang para... tamu undangan yang baru aja datang, yang baru aja hadir bersama kita di sini, silakan sambil menikmati hiburan. Mungkin ini sesi terakhir saya juga, tapi terima kasih sebelumnya buat abang saya, Bang Anto, dan juga istri. Oh iya, pastinya. Nanti saya hadiahin lagi. Kita panjang-panjangin. Karena hari ini juga harus ngejar pesawat juga. Ayo. Tapi yang pastinya ini pengalaman pertama saya. Ini seumur hidup belum pernah hadir di acara atau diundang di acara. Seru kita, ya, ya. Ya. Seru kita ke sini. Luar biasa. Makanya ini kali pertama saya juga bangga banget bisa hadir di sini di tempat yang belum pernah saya juga hadir di sini. Mudah-mudahan semua terhibur, Bang. Terima kasih, semoga keluarga besar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah sampai dengan akhir hayat dan jangan ngikutin si Jie. Panas dingin Pak. Harusnya bisa bareng udah. Biasa, bareng sini Pak. Biasa stand up. Coba minta berdiri semua bareng-bareng yuk. Cintaku padamu tak hangat seperti dulu. Kamu begitu menilai cintaku, tenang kau hargai aku. Sayangku padamu tak hangat seperti dulu. Maumu begitu menilai cintaku, tak pernah kau hargai aku. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Ku peluk memeluk dirimu tak hangat seperti mu begitu yang sama-sama kita selingkuh. Oh, I am sorry.
sorry, ku takkan love you lagi. Yang ku putuskan saja, ku tak mau hatiku tersiksa. Lebih baik ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja, cari pacar lagi. Alright. Cari pacar lagi. Kepanggilan. Solha, Solha. Ibu Linda dan Ibu Solha, ditunggu besti-besti sahabat-sahabat. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Ada yang masih bujangan di sini? Bila ingin melihat ikan di
Goyang lagi. Luar biasa. Kita kasih terajana abang. Oke, kita hajar bang. Terus untuk Mama, Mama Diana. Oke, Mama Diana. Coba berdiri semua yang cowok-cowok di sini ya.